Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis IPCMC dijangka dapat dibentuk sebelum akhir tahun ini. Menurut Tan Sri Muhyiddin, penggubalan rang undang-undang IPCMC akan selesai dalam tempoh tidak terlalu lama. Perkara-perkara yang mungkin jadi persoalan dan kemusykilan oleh ramai di kalangan pihak polis diraja Malaysia daripada semua peringkat termasuk persatuan yang mewakili mereka, dan dengan keputusan yang saya fikir amat baik, maka IPCMC akan nanti terbentuk, dan ini memerlukan masa untuk kita menghalusi lebih terperinci sebelum ia dibawa kepada pihak Jemaah Menteri. Katanya, kertas pindaan Jemaah Menteri akan disediakan pihak Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional yang diketuai Tan Sri Abu Kasim Muhammad.